المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين الدليل الكرامات وإخفاؤها الدليل على وقوع الكرامة أمران أحدهما ما حكاه الله في كتابه العزيز كقصة مريم قال الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب قال اهل التفسير كان يوجد عندها فاكهه الشتاء في الصيف وفاكهه الصيف في الشتاء وكان يجئها ذلك من طريق غير مالوف وذلك هو الكرامه اكرمها الله تعالى بها وقال الله تعالى في حقها ايضا وهزي اليك بجدع النخله تساكت عليك رطبا جنيا ومن ذلك قصه اهل الكهف فقد ذكره الله تعالى في كتابه انهم ناموا ثلاثمائه عام وتسعه اعوام دون ان يتناولوا فيها طعاما ولا شرابا وانه تعالى تولى تكليبهم ذات اليمين وذات الشمال بدون أي سبب لألا تتعلم جنوبهم وأنه تعالى جعل الشمس إذا طلعت وإذا غربت لا تصيب المكان الذي هم فيه حفظا لهم من حرارة الشمس أن تؤذيهم ومما ذكر الله تعالى في القرآن أيضا كرامة الخذر وكرامة ذي القرنين وكرامة آصف بن بريخة الذي عنده علم من الكتاب وأما الأمر الثاني فهو ما تواتر معناه من كرامة الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقتنا مما ملأ الآفاق وصارت به الرفاق فقد روى البخاري في صحيحه أن سيدنا خبيبا كان يأكل الفاكهة في غير أوانها وهو أسير بمكة

ada kalanya bukan tidak mempercayainya. Dia mempercayainya. Dia mengetahui keberadaannya. Akan tetapi seakan-akan ia tidak mempercayainya karena ada kejahatan keburukan dalam hatinya yaitu diantaranya iri. Orang-orang kafir Quraisy mereka mengetahui dan melihat kebenaran pada Nabi Muhammad dari mukjizat-mukjizatnya akan tetapi seakan-akan mereka tidak mempercayainya karena sifat iri yang ada pada mereka. Karena iri kebenaran yang mereka lihat ditiadakan. Seakan-akan tidak ada. Seakan-akan tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita melihat orang seperti itu jangan pernah heran, jangan pernah terkejut, jangan pernah kaget itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Dan itu telah dijelaskan oleh Imam Al-Busiri, la ta'jaban ta li hasudin rahayun kiruha. Tajahulan wa huwa ainul hazikil fahimi. Jadi bukan nggak tahu atau kurang mengerti, sangat Tahu sangat mengerti, akan tetapi diingkari seperti orang yang benar-benar tidak mengetahui, seperti orang yang kurang mengerti, padahal dia sangat mengerti. Itu karena iri, ada selain iri, kebencian, dan misalnya ada juga yang memang karena kebodohan jadi dia mengingkari kemuliaan tersebut karena kebodohannya sehingga dia ingkari lah ini tentunya ada kalanya hal tersebut itu perlu diperiksakan untuk diobati Apalagi kalau dia mengingkari karena ketidaktahuannya, sehingga mened, meniadakan kemampuan Allah dalam memberikan sesuatu kepada hambanya. Karoma itu adalah kebaikan dari Allah. Mau nggak mau, pasti ada orang yang mengingkari karomah. Lah orang yang mengingkari karomah itu ada kalanya karena iri, benci dan semisalnya ada karena memang tidak mempercayainya. Lah tidak mempercayai ini karena kebodohan. Karena kebodohan. Lah ini perlu diobati. Perlu diperiksakan. Yang ini perlu diobati irinya, bencinya, yang satu perlu diobati kebodohannya supaya mengerti. Kenapa dia meniadakan kemampuan Allah di dalam memberikan sesuatu yang mulia, yang istimewa kepada hambanya. Apa yang tidak bisa diberikan Allah kepada kita, semuanya bisa. Allah bisa memberikan kepada kita apapun. Tapi ada orang-orang karena tidak mengerti, dia menganggap nggak mungkin nggak bisa, nggak mempercayai dan yang lain sebagainya. Karena itu di sini disebutkan ini. dalil keberadaan, dalil adanya karoma. Pertama, apa yang diceritakan Allah dalam ayat Al Qur'an. Nah, ini dalil kebenaran adanya karoma yang diceritakan Allah dalam ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an siapa? Al-Qur'an adalah kalamullah. Bukan buatan manusia atau malaikat, tapi Allah. Kalamnya Allah. Jadi Allah menceritakan kejadiannya sudah berlalu diceritakan kepada Nabi Muhammad oleh Allah melalui Al-Qur'an. Al nah, kenapa Nabi Muhammad datang setelahnya? Diceritakan yang lalu memberitahukan, no, masa lalu ada kejadian seperti ini, dan ini adalah karomah yang diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut." Diceritakan pertama, dalilnya keberadaan karomah atau adanya karomah itu lewat cerita Allah dalam Al-Qur'an. -Al ada berapa banyak di antaranya cerita tentang Sayyidatuna Maryam? Sayyidatuna Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mengasuh Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Maryam ini berada di tempat khusus. Tidak sama dengan perempuan pada umumnya. Dia lebih senang menyendiri beribadah kepada Allah. Nabi Zakaria tentunya memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia pada umumnya makanan, minuman dan yang lain sebagainya. Anggap Saudara Maryam itu berada di tempat khusus. Yang mana beliau di tempat tersebut ibadah kepada Allah. Setiap Nabi Zakaria datang, ke Sayyidatuna Maryam Nabi, Nabi Zakaria melihat Di tempat tersebut ada makanan alaiha Setiap Nabi Zakaria masuk Mendapatkan, menemukan dan melihat Ada makanan di sekitar setengah Maryam. Lalu nah, Nabi Zakaria ini bingung karena yang bisa masuk, yang bisa datang hanya beliau dari laki-laki. Perempuan pun nggak banyak yang datang ke situ tertentu dan itu pun diketahui oleh Nabi Zakaria. Lah antara yang datang itu nggak mungkin mereka membawa tanpa sepengetahuan Nabi Zakaria. ...seakan-akan yang mau datang, yang mau masuk itu... ...pasti diketahui oleh Nabi Zakaria siapa dia. Nah, makanya Nabi Zakaria bingung. Kok ada makanan? Tanya. Qala ya Maryamu anna laki hadhi. Wahai Maryam. Dari mana kamu dapat ini? Qalat huwa indillah Katanya Saidina Maryam dari Allah. Inna Sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki kepada yang dikehendaki tanpa diduga. Simak Allah bisa memberikan rezeki kepada yang dimaunya tanpa orang yang dimaunya itu menduga. Moro-moro dapat yang didapat apa juga nggak tahu ini penting moro-moro nah, kalau sekarang di program televisi itu seperti uang kaget nah, walaupun itu sudah direncanakan nah, karena apa syuting masuk dari direncanakan moro-moro itu -moro kaget waduh oh, mau oh, waktu nah, ini goblok tak sumber nah, jadi kita dibodoh-bodoh toh gitu loh nah, tapi kalau rezeki dari Allah ini benar-benar mengejutkan, kita kan nggak duga. Moro-moro dapat, moro-moro ini Tapi kita nggak terkejut gitu aja nggak seperti yang di TV-TV itu nah, Tapi dalam diri kita kalau kita mau merenungi Iya ya Saya bisa dapat ini loh Saya nggak kenal orang itu Atau saya juga baru mengenalnya nah, Tapi ini, tapi itu, tapi itu dan lain sebagainya Ya, ya katanya Siti Maryam Inna Allah ya biwari hisab Enggak ada yang datang Tidak ada yang memberi Pemberian datang dari Allah Makanannya berbeda Walaupun terlihat sama Makanan yang dilihat itu terlihat sama Tapi beda Kalau yang dibawa Nabi Zakaria atau yang lainnya Ya dari kebun, dari tanaman Yang ada di bumi lah kalau ini, ya enggak seperti itu Nah dikatakan oleh ahli tafsir Yang membuat Nabi Zakaria itu terkejut heran Yang ada makanan yang ada dari buah-buahan itu Yang bukan pada musimnya Jadi bukan musimnya mangga ada mangga Bukan musimnya apel ada apel Nah itu yang membuat heran Kalau misalnya makanannya ada sama mungkin nggak terlalu heran Mungkin bisa dikatakan dari seseorang yang membawakan dari yang dikenalnya tapi Nabi Zakaria nggak tahu gitu aja. Tapi masalahnya makanan yang ada di situ yang bukan pada musimnya. Nggak mungkin kan? Dari mana coba? Bukan musimnya tapi ada. Nah, itu yang membuat heran. Dan itu adalah karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidatuna Maryam. Sama juga cerita Sedutul Maryam Yang diperintahkan oleh Allah untuk apa? Memotong Pelepah kurma Wahuzzi ilaiki bijit inaklaki Tusakit alaiki rutoban janiyah. Begitu juga cerita tentang Ahlul Kahaf Ahlul Kahaf Diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Kahaf Tidur selama 300 tahun Ada riwayat tujuh hari ada riwayat sembilan hari jadi tiga ratus tujuh tiga ratus sembilan dan yang lain sebagainya dengan perbedaan yang ada tidurnya kita tidur satu harian itu si tangi nguyu dan semisalnya walaupun bangunnya ke kamar mandi tanpa sadar ini orang yang benar-benar hebat tidurnya kan gitu ya Oh kok ditakoi, kok mentang koyo? Enggak, kan hebat tidurnya ini. Lah, nah, ini tidurnya bukan satu hari, bukan dua hari, tiga ratus. Kalau ada orang tidur satu minggu, enggak bangun-bangun, itu aja wis kita anggap mati wisan, enggak eh, makan nggak? minum ini 309 hari atau 307 hari nggak makan nggak minum selama itu nggak makan nggak minum bisa kita bayangkan tidak makan tidak minum dan Allah yang membuat mereka ini berubah dari kanan ke kiri tanpa mereka merasa ada kalau kita tidur ya tidur, tidur siang atau tidur malam kita berpindah tuh arah itu kadang kita merasa kehilangan bantal atau kehilangan guling kita bangun ngambil ya, nepakno kecuali yang takut misalnya daun ioba ya. ya kan gitu yang takut tapi yang enggak ya dia akan bangun ngambil bantal atau ngambil guling dan semisalnya nah ini dibuat sama supaya apa Permindahan tadi itu supaya mereka nggak sakit Orang kalau tidur gini toh buat dua hari tiga hari, gak, ber, gak ber, berubah, gak bergerak, akan sakit, dan lama-kelamaan akan lecet, borok. Makanya, kalau orang sakit, gak bisa apa-apa, itu dikasih bantal air, supaya apa, gak ada luka atau borok di punggungnya. Kalau dibiarkan, ya luka perlunya bantal air atau uh, kasur air untuk supaya mereka nggak luka. Kalau nggak luka, kenapa panas? Itu tidur gini toh panas. Karena panas akhirnya apa? Keringat. Kemudian dari keringat akan membuat kulit ya, kepanasan terbakar luka. Nah ini dibuat oleh Allah bergerak ke kanan bergerak ke kiri Kemudian matahari atau apa matahari ketika terbit dan matahari ketika terbenam itu dibuat tidak mengarah ke tempat yang mereka tidur. Ada di gua. sebab apa? Mereka benar-benar terjaga. Terjaga dari panasnya matahari yang membuat mereka terganggu. Itu pun juga karoma diberikan oleh Allah. Karoma, sob tanpa di apa direncanakan tanpa direncanakan baik itu dengan tempat tidur atau apa eh, pendingin dan yang lain sebagainya padahal kalau kita lihat mereka berada di gua yang mana gua mungkin binatang buas dan yang lain sebagainya tapi dijaga oleh Allah ini karomah yang diberikan oleh Allah. Begitu juga ceritanya Khidir Alaihissalam, yang mengetahui ya, sesuatu yang bakal terjadi. Yang diceritakan oleh Allah juga dalam Surat Al-Kahf, ketika Nabi Musa diperintahkan untuk menimba ilmu belajar daripada Khidir. Khidir mengetahui apa yang bakal terjadi, sehingga perahu yang bagus dirusak. Anak yang kecil tidak bersalah di bunuh, rumah yang roboh itu dibenarkan, dan yang lain sebagainya. Itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Khidir. Begitu juga Zirkornen, ya. ada yang mengatakan itu adalah nabi yang bernama Sulaiman, ada yang mengatakan enggak itu yang lain" dan yang lain sebagainya. Itu yang pertama, jadi. Ketetapan adanya karoma itu di, um, diketahui dari cerita Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Yang kedua, karoma itu ada dari tawatur berita yang banyak disampaikan oleh para sahabat atau tabiin atau para Aulia yang diketahui orang banyak. Ya, diketahui orang banyak kesolehan kemuliaan orang-orang tersebut sehingga minim kebohongan minim kebohongan jadi kalau misalnya ada 10 orang atau 20 orang dan lebih mengatakan menyaksikan mengetahui maka dari sekian orang tersebut kalaupun ada yang berbohong paling satu dua yang lainnya itu nggak mungkin bohong, ya, kebohongan itu nggak mungkin bareng-bareng, pasti dari nah, contoh bohong dalam apa jumlah nominal misalnya dari eh, apa sekian orang dalam hal apa dalam pekerja ini nggak mungkin semuanya. Pasti kalau dihitung secara global Lebih banyak yang enggak Dari yang bohong Lebih banyak yang enggak daripada yang bohong Itu tawatur Jadi kalau sudah seperti itu Yang yang bohong itu enggak mungkin banyak Sedikit Lah ini banyak yang cerita Fulan cerita, fulan cerita, fulan cerita, fulan cerita Dan mereka mengetahui, mereka melihat nah, Mereka menyaksikan misalnya Lah ini dari tawatur Ya, sebagaimana diceritakan oleh Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, Sahabat Nabi yang bernama Khubeb itu memakan buah bukan pada waktunya, jadi belum apa musimnya sudah makan ya. dan padahal beliau adalah asir Fimakah ya. budak atau yang ditawan di Mekah. Bahkan apa? Musak bil hadid. Ya, musak bil hadid. Dan saat itu tidak ada di Mekah buah yang dimakannya. Tidak ada di Mekah buah yang dimakan tadi itu oleh Khubeb. Nah, ini semuanya pak rezeki yang diberikan Allah kepadanya dan itu adalah karoma. Ya, sebagaimana diceritakan dalam riwayat uh, Bukhari ya, dari hadis Abu Hurairah an Anas radhiyallahu anhu karena Usayd bin Khudhair wa Abbad bin Bishr inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi laylatin dhalma wa tahaddatha indahu hatta idza kharaja adaa'at lahum ma asaa ahadima fa masyaa fa idaa ima falamata farqa bihim at-tariq adaa'at li kulli waahid min ma asaa fa masyaa fi dhaa'iha seperti yang diceritakan Khubaib bahwa Khubaib makan ada sahabat yang lain yang memiliki karoma juga ya seperti sahabat apa sahabat Usayd bin Khudhair dan Abbad bin Bishr mereka ini kalau sudah duduk dengan Rasulullah Sampai malam Ketika mereka pulang Setelah berbincang dengan Rasulullah Ketika mereka berdua ini pulang Itu Tongkat salah satu dari keduanya ini Menyinari, bercahaya Nyanyi jalan Seperti sentolop, seperti senter Lampu Sehingga mereka berjalan Ketika mereka terpisah Ini jalannya ke sana, ini jalan sana Ya nyala sendiri-sendiri tongkatnya Tongkatnya ini nyala, tongkatnya yang ini nyala, ya dan masing-masing berjalan dengan cahaya tongkatnya dan itu tawatur cerita dari cerita diketahui dan dilihat banyak orang ya, dan ketetapan karoma bisa diketahui pertama dari ayat al-qur'an yang kedua dari eh, tawatur sahabat tabiin dan yang lain sebagainya ya, masih ada lagi juga beberapa ya, eh, dalil keberadaan atau adanya karomah wallahu alam Ya Ahmad Allah Ya Yasir Kullama asar Rabbuna Allah Subhanahu

واسع الجود والمعروف يعطي ويقهر نحمده نشكره فيما قضى به وقدر قلبي اصبر Ala al-maktub wa la tasabbar Wa rada bi'il hukum min Rabbik Hala indak awqar Fanna بك الطاف منك واعلم وأخبار لا تعرض ولا تجزع ولا قد تجار فنما يأس فطول مكتوب ما قد يظفر والذي يرضى بالمكتوب يفلح ويجبر وأعلم أن القضاء قد كان بالخير والشر. Kajarabuh kalam fi lauhi min kabil yadhar Salimil amir tas lam lil muhaimin wa tujar Jalla dhul arish maulana kabirul mukabbar malikul mulk wahadul mahiat fi min dar amirul qadar wadabar wasakha فاحمدوش قروا في حال النافع والضار واذكروه اسألوه لا تسألوا غيره البار ثم صلوا Alal hadis syafi'il musaddar Ahmad nur Alal al kun yazhar alamin أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكر وعفى ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل صلاة على سن مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وذكر الذاكرون وفلا ذكرك وذكر الغافلون اللهم الله صل على سيدنا على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وذكر وغفل ذكرك وذكر الغافلون ربنا فانا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقه أَهْلَنَا وقرابات لنا في ديننا مع اهل الكتر انثى وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرم وارزق الله حلالا دائما واخلا اتك يا اولى بالخير ونفى كل شر ربنا وصل لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون عنا ربنا كل الدين قبل ان تاتينا رسل منون واغفر واسر انت اكرم من ستر وصلاه الله طاش المصطفى من الى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الال الكرام شرفا وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم دينا بهداك وأجعلنا ممن يسار في رضا ولا تولنا وليا ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا هول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في, في ديوان ساداتي واسلك بسبيل نجاتي في حياتي ومماتي، اللهم اني طامع في عطاك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، فاكتبني من اوليائك واسلك بسبيل هداك، والهكني باسواك، اللهم سلني بمن يرسلني اليك، واجمعني بمن يجمعني عليك، واسلني من الاعمال الصالحات ما يجيب لا سلف لديك. صلى <applause> الله على سيدنا محمد وسلم. فاتح بنا تقول بوا وصلاة الحال إلى حدث سنة محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمسلمين صلوات الله والسلام وآل أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلدهم وجميع مصنف في الكتب النافعة خصوصاً لروح الإمام مجد الإسلام أبي حمد محمد بن محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم من الشيخهم وتلميذتهم المتزم ومحبهم المتلقين بهم وإلى روح سنة مهجل الله من دين سيد محمد سنة علوي بن بدر المهد احمد سنة بقه سن سن المقدم محمد بن علي بعلوي وسنة الشيخ عبد الحمد سكوا بن مريك سكران المخضر وإخوانهما والحبيب عبد الله يدرس وابني أبي بكر الأدني والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر ال من سليم وأخي أقل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبشي شيخ عبد الرحمن بن محمد العرش <سؤال> ولا يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن عباس وعمر بن عبد الرحمن عطاف الشيخ بن عبد الله بارك في الرشاد وغاث العباد والبلاد على حبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد اصول ما في رؤيه الشيخ احمد الامام محبي من متعقنا بهم ولا رؤيه الحبيب جعفر بن شيخنا سقا والحبيب عبد من بن سقا والحبيب عزم احمد بن هارون ولا حبيب عبد الله بن ابي بكر سقا والحبيب سلمان بن سقا والحبيب عبد القادر بن قدر سقا اصول ما في رؤيه الشيخ احمد الامام محبي من متعقنا بهم ولا رؤيه والدينا ووالديكم واماتنا واماتكم واموات المسلمين ولا الفرج من مشايخنا ومعلمنا وذوي الحب غلنا وعباد اهل, أهل من اهل لا اله الا الله واحد من المدين بحق على الله وأسلم من الله ان الله يغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي جميع حاجاتنا ويصلح امورنا ويشرح صدورنا ويسر امورنا ويرزقنا وي... العمل ويرزقنا العلم والامل والإخلاص في جميع أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا وأي حسن أخلاقنا على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من صلى وعلى من الحكمة وعلى من وما شيخنا وما قصدنا وما طلبنا دلوب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بهدي ما قد الامر كلها وإلى يرج الامر كلها فتاح يا عليم فتاح يا عليم فتاح يا عليم افتح لنا فتا اللهم اصلحني وذري وجل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية واخروية بجاه خير بارية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال واليال وارزقنا من رزقك الحلال وارزقنا من شر ما تاتي الايام والليال اللهم <سؤال> نازك قلوبنا عن تعلق بما دون واجعلنا من قوم تحب ما يحبونك، اللهم <سؤال> لا تؤاخذنا بالجريره واصلح لنا العلانيه والسريره واجعلنا ممن دعا اليك على بصيره، اللهم احسن اكبتنا في الامور كلها واجنا من خزي الدنيا وادب الاخره، اللهم اجنا للسلام الاسلام والسنه وتوافلنا على الايمان صلى الله على وسلم محمد، الحمد لله رب العالمين.